Kaca ini mungkin menjadi kaca paling misterius di dunia. Kaca ini dapat dijumpai di Gurun Lidia. Ini adalah kaca silika alami paling murni yang pernah ditemukan di bumi. Kaca umumnya berwarna kuning. Lebih dari 1000 ton kaca-kaca ini berserakan di ratusan kilometer padang pasir. Sebagian besar seukuran kerikil dipoles halus oleh aksi abrasif pasir yang tertiup angin. Lainnya adalah potongan-potongan yang cukup besar dan berat. Potongan terbesar yang pernah ditemukan beratnya sekitar 26 kg. Kaca Gurun Lidia juga telah diketahui terbentuk sekitar 26 juta tahun yang lalu, yang kemudian membuat para ilmuwan berasumsi bahwa kaca-kaca di sini terbentuk ketika meteorit menghantam bumi sekitar waktu ini. Anda penggemar batu akik mungkin bisa mendatangi tempat ini. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah Anda tidak harus ahli dalam melakukan sesuatu, karena Anda akan membangun keahlian itu dari melakukannya.